بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى من أوقع في المشيد عليه آمين ثم سبع صفات تسمى معنوية kemudian tujuh صفات dinamai dia صفات معنوية وهي ملازمة للسبع الأولى tujuh صفات dinamai صفات معنوية ada صفات معاني sifat maknawiyah dan dia itu sifat maknawiyah yang ya melazimkan bagi tujuh yang pertama wahya dan dia itu adalah kaunuhu ya tujuh yang pertama ya yaitu sifat ma'an kaunuhu ta'ala qadiran keadaan Allah ta'ala maha kuasa wa muridan maha menghendaki wa aliman maha keadaannya Allah Ta'ala maha mengetahui wa hayyan maha hidup wa sami'an maha mendengar wa basiran maha melihat wa mutakaliman maha berkata-kata ay summa ba'da tahakkuki ma taqaddama artinya kemudian setelah tetap apa yang telah lalu sifat ma'ani ya takidu maka ia meyakini fi akitala pada Allah Ta'ala sab'a sifatin akan tujuh sifat tusamma dinamai ya sifatin maknawiyatan sifat maknawiyah ya sifatin maknawiyah maknawiyatan ya sifatin jadi maf'ul tsani ya dia kasrah karena apa jamak muannas salim maknawiyatan ya naat dari sifatin ya, kalau sifatin itu nasab nasabnya dengan kasrah karena jamak muannas salim maknawiyatan naat dari sifatin wasifatul maknawiyatu dan bermula sifat maknawiyah ya dia adalah alhalul wajibu li zati madamati zatu mu'allalatan bi'illatin definisi sifat maknawiyah ini adalah hal yang wajib keadaan yang wajib bagi zat semasa zat itu diilatkan dengan satu ilat so, hal yang wajib bagi zat ya, keadaan yang wajib bagi zat semasa zat ya, semasa zat itu diilatkan dengan satu ilat. Umpama kamu, badan kamu, Allah letakin umpama sifat pinter. Keadaan kamu pinter, itu namanya sifat maknawiyah. Pinternya yang Allah letakkan di dalam diri kamu, itu namanya sifat ma'ani. Fal halu akhraja bihi as-suluba wasifatil ma'ani maka hal itu mengeluarkan dengannya hal akan sulubnya sifat salbiyah mencabut menarik dan sifat-sifat ma'ani wa mu'allalatan ya bi'ilatin kata-kata perkataan perkataannya mu'alalatan bi'ilatin itu mengeluarkan dengannya al-hala nafsiyata hal nafsiyah nah, kalau hal nafsiyah itu tidak diilatkan dengan satu ilat ya, jadi kalau kita mengatakan ini ada hal ini adalah sifat hal sifat maknawiyah jadi hal itu ada dua berarti yaitu di sifat nafsiyah yaitu wujud ya, dan sifat maknawiyah cuma bedanya kalau hal nafsiyah laisa bi'illatin laisa bimu'allalatin bi'illatin kalau hal ya sifat maknawiyah ya mu'allalatun bi'illatin wa makna ta'lili dan makna ta'lil adalah at-talazumu berlaziman ayal zamuha makna maknan qaimun bi zati artinya melazimkan akan dia oleh makna yang berdiri di zatnya fa qadirun yulazimul qudrata maka qadirun itu melazimkan qudrat
yang kuasa, melazimkan kepada kuasa. Allah letakin kamu umpama jasad kamu sifat kuasa, jadilah kamu orang yang berkuasa. Allah letakkan dalam diri kamu pinter, cerdas, jadilah kamu orang yang cerdas. Orang yang cerdas tuh Allah letakkan ilmu. Beda sama orang yang jahil, yang bodoh. Semuanya orang yang bodoh itu beda sama orang yang cerdas. Allah kasih sifat ilmu dalam diri kamu. Orang yang punya ilmu, ini bagus kerjain, ini jelek kerjain. Makanya jangan jadi pengkhianat ilmu. Padahal kamu udah dikasih ilmu, ini haram, enggak apa-apa dah. Nyobain juga, aduh, namanya pengkhianat ilmu. Ilmu marah tuh. Ya, ilmu marah. Ntar ilmunya kabur dari diri kamu. Makanya banyak yang pada lupa tuh. Ilmunya marah. Buat ilmunya senang sama kita apa? Jaga daripada perbuatan maksiat. Hati ngejaga. Ya. Wa muridun yulazimul iradata, dan muridun itu melazimkan akan iradat. Wa alimun yulazimul ilman, alimun itu melazimkan ilmu. Wa hayyun yulazimul ayata, hayyun melazimkan hayat hidup. Wa sami'un yulazimul sam'a, sami'un melazimkan mendengar. Wa basirun yulazimul basar, basirun melazimkan melihat. Wa mutakalimun yulazimul kalama, mutakalim melazimkan kalam. Ya, seperti tadi gambarannya. Wa sumiyat ma'nawiyatan mansubatan ilal ma'ani, dinamai ma'nawiyah yang dinisbatkan kepada ma'ani. Ya. Li'anna al-ittisafa bil ma'nawiyati. Itu ghain apa ain tuh? Kitabnya sama semua ya. Ada yang beda kitabnya enggak? Itu apa kalau situ tuh? Oh, sama juga. Far'ul apa far'ul? Hah? Pakai ghain apa ain? Ghain. Sama kitabnya ini. Udah azan, cukup dulu dah. Sampai situ aja besok. Wasumiyat ma'nawiyatan.